Negara-negara Arab mengutuk pencerobohan oleh Menteri Israel dan Peneroka Haram Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Lebih 2,200 peneroka haram Yahudi memasuki kompleks itu semalam untuk memperingati Hari Puasa Tahunan Yahudi yang menandakan beberapa bencana dalam sejarah Yahudi. Menteri Keselamatan Negara Sayap Kanan Itamar Ben-Gvir dan Negev Galili serta Menteri Ketahanan Nasional Yitzhak Wasalov antara penceroboh. Jordan mengecam pencerobohan peneroka haram itu sebagai pelanggaran terang-terangan undang-undang antarabangsa dan status sejarah undang-undang Baitul Maqdis. Kementerian Luar Jordan menyeru tindakan tegas antarabangsa untuk mengutuk pelanggaran dan pencabulan Israel selain memberikan perlindungan yang diperlukan untuk rakyat Palestin, memandangkan pencerobohan berterusan kerajaan haram Israel terhadap semenanjung Gaza dan tebing barat. Kementerian Luar Mesir dalam pada itu menyeru masyarakat antarabangsa untuk campur tangan bagi menghentikan pencabulan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Pandangan sama turut disuarakan Kementerian Luar Arab Saudi yang mengecam pencerobohan peneroka haram Yahudi itu sebagai pelanggaran terang-terangan dan menekankan kepentingan menghormati kesucian agama. Selain itu, Kementerian Luar Qatar mengutuk sekeras-kerasnya pencerobohan oleh Menteri Israel dan peneroka haram Yahudi itu sebagai tindakan provokatif dan pelanggaran undang-undang antarabangsa secara terang-terangan. Kementerian Luar Palestin menyifatkan pencerobohan peneroka itu sebagai contoh terbaru pengganas Israel yang menyasarkan Baitul Maqdis dan tapak suci agama Islam dan Kristian. Kumpulan pejuang Hamas pula menggelar serbuan peneroka haram ke Masjid Al-Aqsa sebagai provokasi sentimen Islam. Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai tapak ketiga paling suci dalam Islam. Orang Yahudi merujuk kawasan itu sebagai Temple Mount, mempercayai ia sebagai tempat dua kuil Yahudi purba. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengecam Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir yang memimpin ibadat di halaman Masjid Al-Aqsa dengan menyifatkannya ia sebagai terlalu provokatif. PBB menentang sebarang usaha untuk mengubah status quo di dalam tapak suci agama Islam itu. Masjid Al-Aqsa seperti tempat suci lain di Baitul Maqdis harus diserahkan kepada mereka sendiri dan harus dikawal oleh pihak berkuasa agama sedia ada untuk tapak itu. Malah tingkah laku seperti itu langsung tidak membantu dan ia sangat provokatif. Senada dengan reaksi PBB itu, Kementerian Luar Perancis semalam turut mengecam Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir kerana mengingkari larangan terhadap ibadat Yahudi di halaman Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur dengan menyebutnya sebagai provokasi yang tidak boleh diterima. Kementerian itu dalam satu kenyataan juga mendesak rejim Israel untuk menghormati status quo di tapak ketiga paling suci agama Islam. Lebih 2,200 peneroka haram Yahudi menceroboh kompleks itu semalam untuk memperingati Hari Puasa Tahunan Yahudi yang menandakan beberapa bencana dalam sejarah Yahudi.